Siaga pimpinan saya melare. Siap, siap. Siap, siap. Dihabiskan dulu makannya. Loh, ya, apa loh? Kayak ke belakang ya. Halo. Belum siap. Ayo pegang dulunya di pulut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Salam. Sebelum kita mulai pembelajaran pada sore hari ini, baiknya kita berdoa dulu ya. Semoga pembelajaran kita bisa bermanfaat. Mari kita bisa mengucap doa. Oke. Okay. Untuk hari ini dia tidak masuk apa tidak? Ada, Bu. Satu, dia. Iya. Tidak tahu. Balas, Bu, dia, Bu. Kita juga enggak masuk. Balut. Iya, Bu, katanya malas pramuka, katanya capek gitu. Mending dolan, Kak. Iya. Sudah tahu belum materi kita hari ini apa? Iya, Bu. Materi kita hari ini kita tentang arah mata angin. Siapa yang tahu arah mata angin? Tahu. Barat, utara, timur, selatan. Oh, pintaskan tepuk tangan Bapak Mutiara. Sebelumnya kita mau duduk atau berdiri? Duduk saja, Bu. Tempat ayo. Mbak Devita sepatunya kemana? Sepatunya basah, Bu. Kemarin kehujanan. Kemarin pulang kehujanan. Kemarin banjir. Siapa yang tahu kegunaan arah mata angin? Aku mengetahui. Pulang. Agar tidak tersesat. Kalau ke hutan, Bu, di hutan pakai arah mata angin. Ya, betul sekali semua. Pakai gini, Bu. Betul sekali kegunaan arah mata angin untuk menentukan arah kita saat kita contohnya kita di hutan, kita kehilangan arah, kita bisa menggunakan arah mata angin untuk melihat arah jalan pulang kita. Kalau nggak bawa kompas, pak. Di sini Ibu punya satu yel-yel. Aku. Ibu contohkan ya. Aku. Satu jari kananku. Satu jari kiriku. Digabung jadi satu. Jadilah jembatan. Dua jari kanan. Dua jari kiri. Digabung jadi satu. Jadilah kelinci. Tiga jari kanan. Tiga jari kiri, digabung jadi satu, jadilah kacamata. Empat jari kanan, empat jari kiri, ini bisu jadi satu, jadilah rumah. Lima jari kanan, lima jari kiri, digabung jadi satu, jadilah tepuk tangan. Bisu gak bisa ngomong. Ayo. Satu, dua, tiga. Satu jari kananku, satu jari kiriku, tiga
gabung jadi satu, jadilah jembatan. Dua jari kananku, dua jari kiriku, gabung jadi satu, jadilah kelinci. Tiga jari kananku, tiga jari kiriku, gabung jadi satu, jadilah kacamata. Pacari kiri, digabung jadi satu, jadilah rumah. Pacari kanan, pacari kiri, digabung jadi satu, jadilah tepuk tangan. Yeay, yeay, ayo mulai. Sebentar ya. Materi Bu hari ini sudah dicatat atau belum? Sudah, Bu. Sudah? Dipelajari di rumah ya. Ya, Bu. Ibu punya satu lagu untuk arah mata angin. Ya, Ibu contohkan terus nanti bernyanyi bersama-sama ya. Ya, Bu. Arah mata angin ada 8. Ayo kita hafalkan. Barat, tunggu. Barat laut, utara timur laut, timur tenggara, selatan barat daya. Ini semua arah mata angin. Somong, lu somong. Ada daya. Kita bersama-sama ya. Boleh diputar. Arah mata angin ada 8. Ayo kita hafalkan. Barat barat laut, utara timur laut, timur tenggara, selatan barat daya. Baik, semuanya bisa berdiri dulu ya. Ayo dibantu temannya untuk berdiri. Kenapa? Jatuh. Hati-hati ya. Ayo sebelum kita pulang, kita berdoa dulu ya. Ya, Bu. Ayo Mbak Sinta, bikin doa ya. Teman-teman sebelum pulang kita berdoa, berdoa mulai. Berdoa selesai. Kembali. Terima kasih ya untuk hari ini. Ya, semoga materi yang materi pada sore hari ini bisa bermanfaat. Ya, Bu. Sekian dari Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Salam.